siapapun, tolong kami di keluarga Pak Marai. Sekarang kami di atap-atap semua. Rumah kami sudah terendam. Tolong kami, tolong semuanya, tolong. Tolong kami, kami di atas atap saat ini. Teman-teman Ciloker, nih situasi Kota Baru. Saya lagi ada di lantai 3 hari ini. Kantor sudah jadi tempat pengungsian penduduk terendam. Ya Allah, mudah-mudahan cepat surut airnya ya teman-teman. Evakuasi di daerah Mangga 2. Evakuasi dengan tim, dengan kebersamaan, dengan gotong royong, dengan semangat, dengan hati-hati melakukan evakuasi. Enggak apa-apa. Ya. Hati-hati. Hati-hati. Terus. Ada kongnya Laskar Mangga 2. Laskar Pendekar. Ini paling digendong ini pendekar di sini. Terus. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahu Akbar. Mohon bantuan di Perumahan Pak Meraya Kaujon, air setinggi 10 meter. Ada satu rumah di belakang terendam, masih ada orangnya di dalam, butuh bantuan perahu karet dan pelampung segera, mohon. Jalan Lingkar Selatan, pas depan gerbang Widya Asri. Izin melaporkan jembatan Cidemang banjir. Jembatan Kali Cibanten. Kali Banten. Banjir meluap ke komplek Cidemang, terutama Blok A. Parah. Jembatan tak rendam, jembatan. Parah. Cukup tinggi dan itu tim SAR tadi membantu untuk Padma. Evakuasi Padma sampai jembatan ini patah satu. Jembatan sebelah mana ini? Mohon izin, ini jembatannya sudah patah depan rumah Bapak Ibu di wilayah. Oh, ini di wilayah Kaloran Kidul. Ini sudah ada gubuk-gubuk. Ini tim SAR sudah mengangkut di wilayah Padma Raya. Akan tetapi jembatan ininya sudah gubuk satu. Sebelah kiri. Ini rumah kakak saya, ini rumah sepupu saya. Semua sudah kena. Ini rumah paman saya sudah habis. Ya Allah, mohon izin. Mudah-mudahan berhenti hujannya. Mangga 2 banjir. Tuh, waduh, kayak kolam. Wah, semua, waduh. Nggak pernah punya lo. Oh, sana tinggi, nggak bisa. Itu dimasukin semua. Itu rumah si Ayun di belakang. Wah, masuk. Tsunami. Oh, itu kayaknya dari dalam dah itunya. Sini. Awas ya. Thank you.
Itu masuk masuk terus suaranya loh. Itu aja masih direkam. Masya Allah. Sampai ngomong sih ke masjid. Gemeteran.